hari ini kita akan latihan lengan. Pertama adalah tricep ke bagian luar, biceps bagian dalam, dan juga forearms mulai dari siku ke bawah sampai pergelangan tangan. Kita mulai yang pertama adalah bicep curl. Nah, untuk bicep curl, buat yang pertama kali coba atau yang lagi, aduh kayaknya lagi kurang dapet deh. Nah, gak masalah, bisa taruh lagi dumbbellnya satu, pegang tangannya, naik ke atas. Jadi, yang bergerak hanya dari siku ke bagian bawah. Jadi, lengan bagian atas jangan sampai gerak. Exhale, inhale sama, sebelah kiri juga. Good, lagi. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Sekarang dua-duanya dinaikin, pelan-pelan. Exhale, inhale pelan. Good, lagi. Inhale pelan, nice, lagi. Dirasain bicepsnya. Ini biceps aku udah mulai panas banget. Mulai kerasa. Good, lagi. Ini aku suka banget nih kalau udah mulai kerasa kayak gini, berarti otot aku bekerja. Justru kalau misalnya flat, itu malah aneh. Good, lagi. Sebentar lagi. Oke, istirahat dulu sebentar. Kita lanjut lagi yang terakhir. Sebentar. Oke, good. Yuk lanjut. Tarik nafas. Nice, lagi. Turun pelan. Good. Pelan lagi. Yes. Pas turun pelan, tarik nafas panjang, buang lagi, tarik nafas panjang, buang lagi, sebentar lagi. Good. Yes, ini udah makin panas. Good. Sebentar lagi. Oke, sekarang kita ke bagian triceps. Pertama, triceps push down. Ke atas, turun, naik lagi, gak usah sampai lurus, karena kita punya siku, ini ada sendi, jadi hati-hati. Segini aja naiknya, jadi masih melindungi sendinya. Nah, pegang tricepnya biar dia gak gerak-gerak. Set, good, lagi. Exhale, inhale, nice. Pelan. Good. Kalau misalnya, aduh kayaknya aku gak usah pegang deh. Gak masalah, yang penting tricepnya kerasa bekerja. Good. Ingat, sikunya nggak usah sampai lurus. Karena di sini kita punya sendi. Good, lagi. Ganti yang sebelah kanan. Pelan, dipegang boleh. Yes, good, lagi. Pelan. Pelan-pelan aja. Nice. Oke. Oke, kita pindah lagi ke kiri, istirahat dulu sebentar, tarik nafas. Oke, kita lanjut lagi. Good, inhale, pelan, exhale. Good, yang mau pegang boleh, kalau udah mulai kerasa panas, ya wow gini. Ya udah gak bisa nih kalau sendiri, dipegang gak masalah, good. Buang nafas, tarik nafas, nice, oh mulai panas, good. Lagi, bagus. Oke, sebentar lagi. Yes, kita ganti yang terakhir, yang kanan. Kenapa kalau aku kiri kanan, bukan kanan, kiri kanan, kiri? Karena menurutku kekuatan kanan dan kiri beda. Nah, biasanya kalau karena kita melakukan aktivitas sebelah kanan, pasti tangan kanan lebih kuat. Nah, kalau misalnya tangan kanan duluan, kuat misalnya 30 detik atau 25 detik, nah tangan kiri tuh belum tentu kuat segitu. Makanya kita harus memposisikan tangan yang lebih kuat dengan tangan yang kurang kuat gitu. Jadi kita lanjut tuh yang terakhir, tangan kanan. Good, lagi pelan. Inhale, exhale, nice, lagi. Inhale, exhale, pelan. Good. Yes, udah mulai kerasa ya, udah mulai biasa. Yes, udah mulai panas, udah mulai biasa. Mulai enak. Good, lagi. Good. Oke. Kita lanjut lagi ke bicep, sekarang namanya hammer curl. Kalau tadi posisinya lurus ke depan, kalau sekarang posisinya
nyamping, nggak nyamping juga sih, ini apa ya, ke depan. Jadi kalau tadi dumbbellnya ngadep terbuka, sekarang dumbbellnya kita tutup. Yuk, kita lanjut dulu sama yang bergerak hanya dari siku ke bawah. Buat tarik nafas, buang pelan. Nice. Inhale. Mulai panas ya bicepsnya. Good. Ini pasti bekas tadi pas biceps basic. Pas biceps curl. Good lagi. Pelan. Nice. Good. Oke. Sebentar lagi. Yes. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Boleh relax. Lumayan. Yuk kita lanjut lagi. Hammer curl. Pelan turun. Nice. Pelan lagi. Exhale, inhale. Good. Lagi. Pelan. Dirasain. Dirasakan bicepsnya. Good. Kalau bener-bener dirasain ini super panas banget. Walaupun kelihatannya super easy. Nice, lagi. Bentar lagi beres. Pelan. Wah. Gila, panas banget. Oke. Sekarang kita tiduran. Enggak tiduran sih sebenarnya. Kita duduk. Kita duduk. Ini resep favorit aku. Kali ini favorit aku, bukan favorit teman-teman, sorry. Jadi, tangannya ngadep ke badan kita, kakinya dibuka selebar bahu, naik. Nah, kita turun pakai tricep. Yes, good. Lagi, nice. Inhale, exhale, good. Ini benar-benar rasa banget tricepsnya. Super panas. Pastiin tricepsnya yang turun ya, bukan bokongnya yang turun. Karena kita nggak lagi latihan bokong, tapi kita lagi latihan. Good, lagi. Inhale, exhale, nice lagi. Sebentar lagi. Panas, yes. Ini emang panas banget, aku tahu. Good, lagi. Oke, okay. Istirahat dulu sebentar. Tarik nafas dulu, pelan. Capek. Mulai kerasa. Pegel, lurusin dulu. Yuk, kita lanjut lagi. Masih sama kayak tadi. Fokus di tricepnya. Gila, ini makin panas banget tangan aku. Yes, good tapi. Yay. Nice, lagi. Good. Inhale pas turun. Exhale naik lagi. Inhale turun, exhale naik. Satu lagi. Panas banget. Oke. Kita berdiri lagi biar gak mager. Jadi turun naik, turun naik. Sekarang biceps lagi. Tadi udah biceps curl, hammer curl. Sekarang biceps di samping. Jadi lebih samping lagi, lebih nyamping posisinya. Yuk, naik pelan. Turun lagi, good lagi. Buang nafas. Inhale, nice. Yes, aku tahu ini mulai panas. Apalagi bekas tricep tadi. My god. Oke, bentar lagi. Yes, good. Exhale, inhale pelan. Lagi. Di samping. Oke, istirahat dulu sebentar. Relax dulu. Panas biceps aku, triceps aku udah mulai apa ya, bahasanya itu kemeng kali ya. Panas banget. Yuk kita lanjut lagi. Biceps samping. Good, lagi pelan. Inhale, exhale naik. Inhale turun pelan. Exhale naik, good lagi. Nice, bagus. Good lagi, pelan. Lagi bagus. 3 detik lagi. Okay, good. Okay, gerakan selanjutnya adalah triceps sambil tiduran. Jadi lebih enak. Sekarang kita tiduran, pegang dumbbell satu, tangannya lurus, turun ke bawah pelan, buang nafas. Jadi setiap turun tarik nafas, buang nafas.
sama kalau lagi nggak ngerasa stabil atau masih bingung, pegang aja biar bagian tricepsnya nggak gerak-gerak. Good, lagi inhale, exhale, nice, lagi bagus. Okay. Good, sebentar lagi. Habis itu kita ganti yang sebelah kanan. Nice, lagi pelan. Okay. Mulai bantu juga ya, kerasa. Good. Okay, kita ganti sebelah kanan. Pindah posisi dulu. Jadi nanti habis sebelah kanan, yang terakhir kita dua-duanya kanan kiri. Yuk lanjut, go. Pelan, inhale, exhale, good lagi. Yes, bagus. Kalau mulai bergetar, mulai gak kuat, gak apa-apa dipegang aja. Pelan-pelan, nanti coba dilepas lagi. Good lagi, pelan. Inhale, exhale. Inhale, exhale, good lagi, bagus. Oke, sekarang yang terakhir untuk gerakan triceps ini, dua-duanya turun ke bawah bersamaan. Jadi harus hati-hati, harus fokus, konsentrasi. Inhale, exhale, good lagi. Inhale, exhale, bagus. Pelan-pelan, fokus. Yes, bagus. Gila, dia makin panas dari satu aku. Nice, lagi. Pelan. Lagi pelan-pelan. Nice. Mulai panas. Yes. Panas. Oke. Kita lanjut gerakan yang terakhir. Akhirnya untuk biceps and triceps. And terakhir adalah forearms. Jadi forearms itu kita mau latih otot bagian bawah siku. Gampangnya gitu aja ya, bawah siku. Jadi lebih gampang diingat. Sama, mirip sama biceps. Kalau biceps posisinya gini, kalau forearms posisinya terbalik. Posisinya tangan kita ada di depan. Jadi kalau tadi tangan kita terbuka, sekarang tangan kita ada di depan. Naik, pelan, turun, sama persis kayak biceps. Bagian lengan atas jangan gerak. Turun pelan, turun pelan. Good, lagi. Yuk, kita satu-satu dulu. Nice, lagi bagus. Bentar, good lagi. Pelan, dirasain forearms-nya, biceps-nya. Good, karena ini kena biceps juga. Walaupun kita fokus ada di forearms. Nice, lagi kita pindah ke kiri. Tarik nafas, sebentar istirahat. Yuk kita lanjut, boleh dipegang dulu. Pelan, turun pelan. Lagi, turun lagi. Exhale, setiap naik exhale, pas turun inhale pelan, exhale lagi. Inhale pelan, buang nafas, tarik nafas, good. Bagus, udah mulai biasa ya latihan biceps. Udah mulai gampang. Yes, udah mulai enak. Good, lagi, sebentar lagi. Okay, sekarang yang terakhir, janji yang terakhir, dua-duanya dinaikin ke atas. Jadi dua-duanya dinaikin ke atas, pelan-pelan. Yuk kita mulai. Pelan, pelan lagi. Hati-hati, jangan sampai overlap ke belakang. Jadi tetap fokus sampai sini aja, cukup. Set, nah, good lagi, pelan. Exhale, inhale, exhale, inhale, good lagi. Bagus, yes. Biasanya kalau gerakan terakhir udah semangat banget sih. Yes, bagus, bentar lagi. Okay. Akhirnya selesai latihan biceps, triceps, dan forearms. Dadah, yuk kita olahraga.